Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ajat Optical. Kali ini saya akan membahas tentang penyebab mata plus, khususnya penyakit hipermetrop. Tetap jangan kemana-mana ya. Hipermetrop bisa terjadi kepada siapa aja, termasuk anak-anak, remaja, dewasa, ataupun orang tua. Banyak faktor penyebabnya. Penyebab yang pertama adalah keturunan. Orang yang mempunyai orang tuanya mata hipermetrop atau mata plus itu bisa menderita hipermetrop juga. Misal saya hipermetrop, anak saya juga bisa hipermetrop. Karena apa? Biasanya faktor genetis ini karena bola matanya yang pendek atau sumbu bola matanya yang pendek, dia agak datar gitu. Jadi si sinarnya itu nggak ke retina tapi malah melewati retina. Faktor yang kedua itu sering melihat huruf-huruf yang kecil, yang suka membaca tuh, yang di botol-botol obat tuh kecil-kecil, biasanya bisa menderita hipermetrop atau alias mata plus. Karena kalau melihat huruf-huruf yang kecil banget itu, mata itu memaksakan diri, jadi kemungkinan bisa menderita mata hipermetrop. Ya. Faktor yang ketiga itu faktor usia. Biasanya orang yang menginjak umur 40 tahun itu biasanya terkena dengan plus. Hati-hati ya yang mau berumur 40 tahun, biasanya bisa menjadi matanya plus. Tapi kabar baiknya yang punya mata minus akan berkurang, malahan bisa menjadi normal. Belum lanjut, tekan subscribe dulu ya untuk mendukung channel ini, dan tekan belnya supaya mengikuti video-video terbarunya. 4 itu faktor penyakit. Lagi-lagi faktor penyakit. Penyakit apa? Langganan, diabetes, biasanya minus silinder plus juga untuk penyakit diabetes itu bisa terjadi. Yang kedua itu kanker. Kanker bukan hanya di mana-mana, di mata juga ada. Kanker mata itu juga bisa menyebabkan mata plus. Yang ketiga itu penyakit katarak yang telah diambil, yang telah diobati. Itu yang nggak punya lensa mata lagi atau afakia namanya itu. Itu juga bisa menyebabkan mata plus. Yang keempat itu penyakit mikroftalmia atau sindrom mata kecil. Jadi matanya kecil, dan biasa itu juga bisa menyebabkan mata plus. Penyebab-penyebab mata plus atau mata hipermetrop. Kesimpulannya, penyebab mata plus itu ada 4. Yang pertama faktor keturunan. Yang kedua sering melihat yang kecil-kecil, huruf-huruf kecil. Yang ketiga faktor usia, yang di atas 40 tahun tuh hati-hati, sudah bisa menyebabkan mata plus ya. Yang keempat itu faktor penyakit. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.